Sato itu sendiri. Artefa terus memberikan sebuah damage ke bagian depan. Ada lagi Cycling Eagle nabrak arah Haihai namun kita. Respond cancel strike yang dimiliki oleh tim Onyx Esports Budaya Bosan. Almedia berhasil menumbangkan empat. Almost wipe out. Akankah game pertama ini diamankan Rebellion? Oke, Max juga udah ada Malphic Roar. Domi Ash juga untuk Sorito, tapi menurutku nggak terlalu cukup sih. Udah main Dragon Connect dari King. Dan matnya langsung menghabisi Sun sekali ini yang tumbang. Akhirnya sementara King. Ini combo klasik banget antara Perangko dan juga Selena. Selenanya kena ditarik. Dan lihat langsung coba di combo. Misalnya cross ball update telah dikeluarkan. Berhasil mendapatkan satu. Juga rapid sekarang belakang dan Fatnya butuh empat double kill. Oh my God. Ini bencana. Mereka berhasil ditumbangin dua orang ketika Lord sudah mulai masuk menuju ke arah base turret-nya. Warman bakal fokus menuju ke arah base turret di arah mid lane. Sorizo, Kayeye, Sas berhasil ditumbangin Kaksot tapi Bloody Heart. Memperhatikan pergerakan dari Meg. Ini bencana. Let's go. Oke, lihat kiting yang dilakukan seperti kata Budaya Mongsar. Tarik ulur tapi Persik mencoba untuk mendapatkan satu buah poin tapi damage jadi diberikan. Persik masih bisa bertahan lawan Lancer. Lalu ada Poli Mongsar yang bukan. Oh my God, dua hilang. Dan Panther menjadi orang ketiga, double kill. Udah bukan Aulus Killing. Ini udah menjadi Aulus Racing Profesor dari Budaya Mongsar. Tapi mencoba untuk melawan sesuatu onward dan juga Earth Shatter dibuka. Tapi dengan adanya follow up Aura Fire yang nggak bisa masuk, nggak bisa nge-burn down RRQ. Hoti membalas dengan counter inisiasi yang sangat manis. Empat member hilang tersisa pelapis orang diri. Dan RRQ Hoti akan langsung masuk ke dalam ini memiliki Aura Fire. Disapu di area atasnya dan tengah pelapis sendirian berusaha untuk melawan defense. Dan base milik Aura Fire terexpose. Menit 11 RRQ Hoti. Kenapa King gak bisa mendapatkan tim Parvo buff? Apakah bakal di team fight? Yes, Kak Ramfli berada di garis depan. Dapat omlet tadi keluarkan. Retribution on point. Setidaknya kali ini Sasa Biki point. What are you doing? Langsung ada satu wing yang over to the Sally point. Dan mereka point. Membalikan keadaan. Berhasil dengan satu omlet. Flameshot on point. Dan tanpa ada tiga member dari Onyx Esports. Lalu Rio Esports merging ke arah base milik tim Onyx Esports. Mereka menghundus masuk ke dalam base milik tim Onyx Esports. Oh my God, ini bencana. Dan bakal lihat dari Sally benar-benar kemboy fokus ke arah base-nya. Dan Alter Rico take the game. Dua poin penuh. Kehilangan Clover nggak membuat mereka gentar. Mencoba untuk mendapatkan satu inhibitor di area tengah. Depkos berusaha untuk menghentikannya. Sizzling Eagle dikeluarkan. Tapi di area samping, Nino berusaha kabur. Dan mendapatkan satu poin kill tambahan dari Persik. Persik mengamuk. Siapa yang menyangka bisa diserang seperti itu? Mungkin orang lain hanya akan kabur. Tapi tidak untuk Persik. Sudah memberikan informasi. Ada Xuan yang bakal bisa dikeker. Tapi lihat. Menuju ke arah depan, tertangkap dan Terrorist dapetin 2 on point. Kabuki, Torpon memori dapatkan Rapture, one last hit. Ditumbangkan begitu saja. Kombinasi yang cukup luar biasa, matang, kalkulit, dan bahkan space-nya dari Kodifa. Dan nyaman, masih tetap dipukul oleh Julian. Boom, Metal Embayo di area atas dikejar oleh Rapture setelah maksimum Sun Connect. Rapture tinggal ngemelah hit, tapi Matt masih bisa selamatkan kabur ke arah depan dengan ada Flicker yang dikomit oleh Rapture. Mendapatkan satu Max, mencoba untuk membalaskan Max masuk ke arah jalan. Dan pertukarannya adalah Max untuk Rapture. Overdime dari Max yang menukarkan dirinya dengan Rapture tentu tidak sepadan. Itu... Karena siapapun bahkan untuk sekarang. Ada lagi Real Merchant dibuka, namun di bagian belakang Federasi yang langsung diamankan juga dengan ada Tartal yang langsung diambil juga oleh pemain dari Aura Fire. Mereka pertempurannya terus terjadi di pin dari Tartal itu sendiri. Arsefa terus memberikan sebuah damage ke bagian depan. Ada lagi Cycling Eagle nabrak ke arah Haihai, namun mungkin ke arah mana. The Point Blast masuk ke arah tubuhnya. Dan Arsefa pun memberikan sebuah tumpukan terakhir yang masuk ke arah tubuh dari Haihai. Ya, RRQ sih mereka memang tidak mendapatkan turtle terlalu jauh untuk Albertnya. Dan sekarang Facehugger disamperin langsung Albert. Dan Killing Spree didapatkan oleh Albert. Kata
spot lagi, ketahuan lagi, makanya langsung diajar. Dan RKT ketinggalan di bagian belakang, bahkan untuk kali ini anti-match yang langsung dilompat dengan satu kali sama RKT. Bisakah dia pergi dari tersebut, tapi langsung diajar juga oleh Sally Boy. Bahkan RKT-nya kali ini Cycling Eagle nabrak karena beberapa plan dimiliki oleh pemain dari Alter Ego Squad dan Infinity juga di area berbeda. Tapi Fai-nya coba lihat, Fai-nya begitu kuat, tidak ada darah yang berkurang di dalam tubuhnya. Death Course-nya dengan sedikit darah lagi dia maju ke bagian depan. Dan walking-nya ada lagi real one manipulation dan Persik-nya berhasil ditarik dengan Ano Fender. Bahkan di arah yang lain, Clover-nya menjadi korban. Tapi dengan Immortal dia masih bisa selamat, ada Way of Dragon. Namun kali ini, Fai begitu sulit untuk ditumbangkan. Fai-nya menjadi tembok utama pertahanan dari Alter Ego. Alter Ego mereka harus bertahan di dalam base mereka. Panjerni telah dikeluarkan, informasi telah didapatkan. Tandanya kali ini bakal ada Siva, cara resennya tak berhasil. Nino dan Nino, El Nino menjadi pilihan. Nino ditumbangkan, Sally Boy mencoba untuk membantu. Circle Sun juga pun tumbang, Kimi menjadi orang kedua. Sally Boy dan mereka point, bersinar ke arah belakang. Mungkin mau triple kill, berhasil mendapatkan triple kill. Apakah kali ini mendapatkan Mania, tapi nampaknya gak ada triple kill. Cewek looking for wipe out, ini bencana. The Alter Ego Esports, mereka gak butuh Lord. Ini game ini sekarang juga. Dari seorang RKT, bahkan Mali, dia bakal mancing kayak gini. Dan bahkan lihat, Val again and again memancing dua ultimate. Tapi kali ini tidak ada barter, tidak ada trading karena tidak bisa dimasukkan. Dan bahkan dari bottom lane menjadi keuntungan untuk tim Evil Legends. RKT flicker ke arah belakang. Bila seorang diri tarik menemani Evan coba mendapatkan satu buah RKT. Dan ternyata di sana sumpahkan begitu saja. Racing level 12. Oh my god, lihat Paulus Racing. Kedua, dan bahkan triple kill didapatkan, 4 orang hilang ini di sini. Muncul Fearless, masih tidak berada di posisi yang cukup maksimal. Tapi ini harusnya menjadi satu bahan informasi yang cukup mahal. No retribution for Persik. Akankah ditukar dengan Turtle ataukah ditukar dengan satu buah Purple Buff? Dan bahkan di arah bottom lane, Atimus akan menjadi pilihan utama. Duel masih mau lebih dan down in second. Dengan satu buah golok berhasil menumbangkan. Persik masih mau lebih. Dan bakal coba digoceh begitu saja. Selalu akan menjadi pilihan utama. Dan bakal Persik. Oh. Oh my god. Out play. Persik out play. What are you doing? Sekarang bottom lane berhasil ditumbangkan. Lihat. Dia bawa abangnya. Dia bawa saudara-saudaranya. Untuk melakukan kontes di arah Purple Buff enemy kita Sirvit Lens. Karena dengan satu kali tancapan ke arah belakang, Sally Boy mereka boy. Berhasil ditumbangin ke atas sampai telah dikeluarkan. Retribution-nya on point, tapi Sally Boy seorang diri. Sirvit Lens mencoba untuk bertahan. Dan bahkan Wallace berhasil mendapatkan cewek dan juga Keyboy. Lihat, di sini Tyrant Rex mengcancel strike yang dimiliki oleh tim Onyx Esports pada bosan. Almedia! Wow, Mani yang didapatkan. Begitu baik usaha gating, usaha bait yang dilakukan oleh Alter Ego Esports. Maju ke area depan, jangan! Tidak boleh terspek down, Selo menjadi pilihan RKT. Sendiri tadi menemani, dan bahkan ditumpangi begitu saja. One last hit, dan bahkan mereka kehilangan roamer mereka di saat dengan tiga lane mereka dibuka. Luminer dipoleskan, dan bahkan tumpang. Double kill didapatkan oleh tim Revelation. Para pemain dari tim Evil Legends, dan well-pregant with Blinkan. Brista dulu, bos! Berhasil menumpangkan tempat. Almost white boss. Akankah game pertama ini diamankan Revelation? Ini bencana! Wow, Revelation berhasil mendapatkan game pertamanya dengan lead yang sangat jauh. 10.000 network di menit yang sangat...